Pemirsa, bagi Anda yang kehilangan anggota keluarga, mungkin ini salah satu keluarga Anda yang meninggalkan rumah. Seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun ditemukan terlantar di Jalan Otista Raya, Jakarta Timur. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, bocah yang ditemukan diantar warga ke polisi. Inilah bocah yang ditemukan warga di Jalan Otista Raya, Jakarta Timur. Awalnya bocah ini bermain di Jalan Raya Otista hingga mengganggu lalu lintas. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, warga kemudian membawa bocah ini ke Mapolsek Jatinegara, Jakarta Timur. Bocah yang ditemukan sulit diajak berbicara hingga polisi kesulitan untuk mencari tahu asal muasal atau alamat bocah tersebut. Kami dari kepolisian berpesan apabila nanti melihat baik itu orang tua langsung maupun yang mengenali anak ini, supaya menghubungi ke Polsek Jatinegara untuk nantinya kita bisa antar ke panti asuhan.